Di media sosial, hashtag JusticeForBella digunakan netizen sebagai medan untuk meluahkan rasa sedih dan kecewa dengan nasib yang menimpa seorang remaja OKU yang dikenali sebagai Bella. Namun sejak minggu lalu, gelombang JusticeForBella dilihat semakin ketara apabila peguam Nurul Hafizah Hassan bertindak mempertahankan orang kena tuduh OKT, Siti Bainur Razali. Selain dikecam kerana memperincikan prosedur mahkamah di Twitter, netizen turut menyelongkar foto dan video TikTok Hafizah untuk dijadikan bahan kritikan. M-Star bertemu dengan peguam sensasi ini bagi mendapatkan reaksinya berhubung kontroversi berkenaan. Okay, nama saya Nurul Hafizah binti Hassan. Saya adalah seorang peguam. Saya ni belajar di UiTM, Shah Alam. Background saya ni biasa je lah. Saya adalah macam sambil belajar meniaga ke macam tu lah. Sampailah saya jadi peguam. Before this, dekat Twitter viral mengenai tarian yang menarikan sendiri oleh Puan Hafizah dan tim lah orang katakan. So mungkin nak tanya, belajar tarian tu daripada mana? Kita dekat sini, dekat firm ni, kita akan ada masa-masa untuk release stress lah. Jadi kadang-kadang mereka ajak kita ber-TikTok, kadang-kadang kita akan buat Zumba, exercise petang, main badminton. Jadi apa-apa yang kita post tu, itulah dia. Cuma saya rasa, kalau tak salah saya, sebab saya tak sempat nak tengok lagi, katanya dia post satu video and kata kita celebrate pula untuk kejayaan kes ke, jadi peguam kepada satu-satu kes lah. Jadi saya rasa sebenarnya video tu dah lama dah, satu hari bulan Mac ke berapa hari bulan Mac lagi, untuk celebrate long call ataupun salah seorang daripada kita dah berjaya menjadi lawyer lah. So kat situ tak betul sikit lah. Macam-macam dah kata kat saya masa saya buat kes, asalkan saya lawan orang-orang yang mereka suka, saya akan dikatakan macam-macam. Jadi tak ada bezanya pun sekarang ni. Sebab saya yakin saya ada sebab-sebab saya, dan mereka juga mungkin ada yakin sebab-sebab mereka. Juga ada juga yang mengecam, mengatakan perkara sebegini membuatkan Puan Hafizah sendiri dah sekaki, selangkah untuk ke neraka. So mungkin apa komen Puan Hafizah sendiri? Selangkah ke neraka ni sebenarnya adalah salah. Saya cadangkan kepada mereka yang tidak mengetahui. Sebab dalam banyak keadaan, kita dah buktikan banyak kali yang orang yang dikatakan ini sebenarnya orang yang betul. Dan bila keadaan tu berlaku, tak ada siapa yang sempat nak padam komennya dulu, minta maaf kepada orang tersebut. Jadi saya kira tu adalah perbuatan yang tidak baik lah juga. Saya kira tidak adil kenyataan tu, kerana tugas sebagai peguam ni saya kena buktikan apa yang betul. Dan banyak-banyak kes pun kita memang tahu masyarakat ni dia suka pilih satu benda dan dia pun tak pasti ya, betul ke tak betul. Kita sendiri pun tak tahu lagi verdict mahkamah gitulah. Saya dah tak boleh nak kontrol orang nak cakap apa, dia cakap lah. Tapi yang pasti kita sendiri yang buat, kita sendiri yang tahu apa yang kita pilih. Saya kira masyarakat perlu berfikir sebegini. Kalau kita kata ada seseorang OKU yang cedera, betul ada OKU yang cedera. Tapi kita kena ambil tahu apakah kebenarannya. Satu, bagaimana benda tersebut terjadi, siapakah yang melakukannya, dan apakah kejadian-kejadian yang membawa kepada kecederaan tersebut. Maka kita boleh berfikir dengan wajar. Tidak kira lah kalau betul Siti Bainun salah, dia akan salah. Kita nak masyarakat tu cuba open. Bila dengar apa-apa kisah, ambil benda tu saja, lepas tu fikir keadaan situasi sekeliling. Dia tak boleh ambil, dah ada cerita, lepas tu kita tak boleh nak cerita lain dah, sebab benda tu dah dimasukkan ke dalam otak kita. Kita peguam je. Tak, saya ni tak ada benda special, tak ada benda tak. Saya ni biasa macam peguam lain. Jadi bagi saya macam ni, saya buat kerja saya saja. Saya pun harap ada satu kebenaran yang saya dapat buktikan kepada masyarakat. Untuk sekarang terlalu awal, orang pun tak tahu apa-apa, kita pun nak cerita pun tak boleh. Jadi kita tahu satu hari nanti mesti semua orang akan tahu. Tak kisahlah apa pun kebenaran tu menyebelahi kita ataupun tidak. Itulah yang mungkin mereka carilah. Ada juga Puan Hafizah mengupload video kan mengenai apa yang berlaku, and ada yang mengatakan Puan Hafizah koyak. So mungkin apa pandangan Puan atau apa komen lah Puan Hafizah sendiri bila dikatakan koyak tu? Dia macam ni tau, bila isu koyak tak koyak, sebenarnya kalau kita perasan cyberbully ni dia mesti benda yang sama. Koyak, lepas tu haha bodoh, sampah. Dia tak attack kepada fakta. Fakta lawan fakta tak ada. Dia akan attack macam tu. Eyeliner. Oh, tak boleh buat apa lah. Saya punya skill eyeliner tak tu je. Saya tak pergilah khusus makeup ke apa kan. So, jadi dia akan bully lah kita. Dia akan cakap muka macam tu, macam ni. Macam tu saja. Jadi cyberbully ni kita tak perlu pun nak fikirkan. Jadi sebenarnya video yang saya buat itu adalah live. Balik daripada mahkamah, saya buat satu live untuk menyatakan cross-examination ni apa. Itu saja. Sebab saya jumpa satu live daripada orang, daripada artis, dia misleading the public, kata soalan-soalan tu berbunyi begini-begini, kutuk peguam yang sedang menyoal, which is not me lah. Saya rasa benda tu, you are the follower, orang tengok, menyebabkan orang salah faham. Jadi saya rasa perlunya benda tu dibuat. Sebenarnya saya buat benda tu hari Rabu, kalau tak salah saya, dan hari Jumaat baru saya upload, saya peguam Siti Bainun. Tapi mereka ambil video yang sebelum mengatakan saya koyak.
Jadi koyak ni untuk saya sebagai peguam, insya-Allah tak koyak lah. Saya tak perlu pun explain perasaan saya, jawab, sebab kita banyak kerja nak buat. Jadi interpretasi mereka, memuaskan hati mereka, terserah kepada mereka. Kita tidak perlu memberikan penjelasan untuk menjawab tomahan-tomahan yang palsu terhadap kita lah. I don't have time for that. Jadi bila Puan Hafizah kata Puan Hafizah sebagai seorang peguam dan takkan koyak lah kan, so adakah Puan Hafizah akan even lah dikecam dan terus dikecam, akan terus dikecam, adakah Puan Hafizah sendiri boleh menghantar surat saman kepada yang mengecam yang mungkin Puan Hafizah tak boleh tahan dengan apa yang berlaku? Tahan atau tidak adalah benda berbeza. Hak-hak yang diberikan oleh undang-undang adalah perkara berbeza. Jadi kalau nak pertahankan hak dari segi undang-undang dan untuk memberikan satu pengajaran, ya, saya bolehlah buat perkara-perkara tu. Ataupun kedua pilihan saya untuk abaikan sajalah. Sebenarnya saya perasan sebab benda ni viral gila kata diorang. Saya pun tak tahu viral tahap mana, saya tak tengok. Tapi viral gila, jadi saya nampak semua orang nak buat konten berdasarkan perkara-perkara yang tak benar. Jadi saya wish juga kot-kotlah diorang nak tengok IG saya ni tarikh bila kan. Tapi tak ada pula. Tak apalah, biar je lah. Dia nak buat apa, dia buat. Tapi mereka perlu tahulah yang saya juga tahu hak saya di bawah undang-undang lah. Jadi tengoklah, kalau nak buat-buatlah. Tak ada masa lah, kita pun banyak kerja, kita nak fokus pada dia. Dia pun sengaja nak buat macam tu, nak ambil perhatian kita. Kita pun nak bagi perhatian, nak buat apa. So bila dah dikecam tu, mental Puan Hafizah sendiri macam mana? Okey ke ataupun mungkin ada gangguan ke bila bekerja selepas menerima kecaman yang hebat sebegitu? Saya sebenarnya jujur, untuk diri sendiri saya okey. Sebenarnya lebih ramai kawan-kawan yang risaukan saya daripada saya risaukan diri saya lah. Keluarga dia yang risaukan kita lah. Bukan nak kata kita ni ego, tak. Kita banyak kerja, jadi bila kita dah cakap sesuatu, dia kata, kena boleh ayah ke? Tapi kita tetap buat kerja kita. Begitu je. Saya nasihatkan macam ni. Kalau betul kita nak tahu apa yang benar, kita betul-betul biarkan kebenaran tu berjalan di atas landasan yang biasa. Maknanya, kita nak adil kan? Kita biaskan dia berlaku dalam landasan yang adil. Maksudnya, mahkamah putuskan, pembuktian belah sana dah bagi pembuktian belah sini pula. Macam tu. Biar sahaja. Dan pastinya keputusan tu akan keluar nanti. Itu je nasihat saya. Kita jangan ikut apa benda yang orang letak dalam kepala kita. Kita pergi sendiri, dengar sendiri, faham sendiri, tunggu keputusan. Bila keputusan ada, baca dulu. Ni tak, semua orang salah. Wartawan salah, peguam salah, pendakwa salah, hakim salah, semua orang salah.